Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mas Bajo Channel. Oke, kali ini saya mau review paket sound miniatur pesanan lor dari teman. Mungkin yang pernah lihat video sebelumnya udah mengetahui box ini lor. Box yang kemarin beberapa bulan yang lalu mungkin. Ini saya videokan untuk proses pengecatannya. Jadinya seperti ini lor. Ini baru saya cuci lor, karena kotor sekali. Beberapa bulan belum selesai-selesai. Baru kali ini sudah selesai, langsung saya cek soundkan. Ini saja kita review lor untuk spesifikasinya seperti apa saja. Oke, mulai dari line area-nya. Untuk middle-nya ini pakai 8 in, isi 2. Per box-nya ini ya, ada 2 box. Ini yang satu box lagi. Ini juga isinya 2 8 in. Dan untuk tweeternya ada 2 di sini. Jadi middle-nya ada 4 speaker, tweeternya ada 2. Untuk speaker middle-nya pakai JIC LA08050. Dan untuk tweeternya pakai yang DA44 JIC juga. Dan untuk sound bumper-nya ini pakai 12 in. Untuk speaker-nya pakai JIC LB12060. Ini 2 biji, ini singlean lor. Boxnya seperti ini tadi. Ini satu paket semua, sudah sama bracket dan semuanya lor, lengkap pokoknya. Bracketnya ini saya custom sendiri. Custom sendiri pakai plat strip. Dan ini pakai kunci L. Agar lebih ringan. Untuk teksturnya, catnya ini pakai prismatik. Video sebelumnya juga ada lor, tonton saja nanti kalau penasaran proses pengecatannya. Untuk instalasi belakangnya seperti ini. Ini middle-nya main 2 ohm. Untuk tweeternya 4 ohm. Terus konektor speakon ini pakai LAD. Untuk soketnya BMA, campur aduk lur. Untuk kabel speakernya 2x2,5 pakai merek Jefferson. Ini semua 2,5 lur. Yang bawah juga sama, kabelnya sama semua, konektornya juga sama. Kabel ini panjangnya 3 meteran masing-masing. Untuk ke powernya kita review dari depan saja. Untuk power seperti ini lor, ini 3 channel sub low. Ini mainnya sub low untuk speaker ini ya, sub low. Ini untuk mid dan ini untuk high. Untuk sound bumpernya buat sub ini pakai 20 ampere Era CT55. Untuk finalnya pakai 12 set Toshiba yang biasa lho, bukan yang bagus. Harga 25 ribuan per set itu. Saya suruh beli yang bagus, orangnya tidak mau lho. Mau yang ringan saja katanya. Untuk drivernya, driver ini pakai mikro bonsai Asabi. Untuk elbownya 100 volt 10.000 mikro, ada 8 biji untuk subwoofer. Dan untuk middle-nya pakai 5 ampere motor besar. Si tempat 5 ini saya buat middle dan high. Middle-nya ini pakai elbow 4 biji sama dengan ini, 100 volt 10.000 mikro. Untuk driver middle-nya pakai Apex B500 dengan finalnya 6 set Toshiba. Nah, untuk headnya ini pakai 2 set Toshiba. Tipenya SOCL504, saya modif dikit agar flat suaranya. Sebenarnya ini juga lho, harusnya ini juga dibuat. Headnya pakai ini juga enggak apa-apa, bagus. Tapi katanya yang pesen kemahalan lho pakai ini. Pilih yang murah saja. Jadi saya pilihkan SOCL504 saja. Saya modif agar lebih flat suaranya, tidak cenderung bass. Untuk elbownya buat high ini 80 volt 10.000 mikro. Motor belakang ini nggak pakai bolting bus, langsung speakon saja biar ringkas, biar enak pemasangannya. Dan di bagian sini saya kasih soft start. Kalau nggak dikasih soft start ini listrik 900 jeglek lur. Ini untuk kipasnya saya kasih 4 biji.
itu untuk instalasinya power. Dan untuk kabel input ini konektornya memakai SPL. Untuk kabel snacknya juga SPL yang tipe, kok nggak fokus, bentar, SPL CSA 04. Nah ini harganya ini sekitar berapa kemarin, 21.000 apa atau berapa itu per meternya. Ini yang pesan hanya minta 6 meter untuk kabel apa, kabel input ke power. Dan untuk aksesoris saya perlihatkan, ini hanya crossover dan mixer. Untuk crossovernya pakai crossover 4W. Jaga-jaga nanti kalau butuh lagi buat ditambah low mid lagi, nanti bisa kan, masih sisa. Itu kan main 3 wheeler. Punya pakai PVI seperti yang saya pakai lur. Ini PVI. Dan untuk mixer ini dapat second kemarin, orangnya beli sendiri, orangnya yang pesan. Ini mixer Behringer. Untuk tipenya apa ini ya? Tuh tipenya di sini. Nah, ini 4 channel mono dan 1 2 3 4 4 channel lagi stereo. Jadi ini totalnya kalau dihitung sama stereo ada 12. Tapi yang ini enggak bisa di setting, enggak ada tune-nya. Cuma volume untuk musik saja seperti itu. Ya bisa dikasih efek. Jadi lebih enak di sini. Di sini ada tune-nya, high, mid dan low. Ada low cut-nya juga. Low cut 80 Hz. Efeknya sudah digital, lor. Seperti ini fitur-fiturnya. Sudah digital, ini ada 99 kalau nggak salah pilihan. Coba saya lihat. Ya, 99, lor. Tinggal pilih digital, menyesuaikan, tapi belum bisa diedit, lor. Ya, tapi ya sudah cukup lah untuk buat karaokean, sudah mantap. Phantom powernya rombongan di sini. Itu phantomnya. Dan untuk kabel ini kok output ke inputnya crossover, ini juga SPL. Konektornya juga SPL. Seperti ini sebenarnya masih kurang lagi lur untuk bluetoothnya. Nah, minta dibuatkan bluetooth seperti ini, tapi sudah dibelanjakan lur, tapi belum saya proses, belum kita jadikan. Karena ya baru selesai untuk pembayarannya semua. Jadi saya proses belakangan lur. Kalau belum lunas ya belum dijadikan lur. Untuk harganya semua ini kurang lebih ada sekitar 10 juta lur. Tapi saya agak lupa, nggak ngitung soalnya sudah lama sekali. Nanti kalau teman-teman penasaran untuk harga-harganya paket seperti ini berapa, langsung WA saja, cek di deskripsi, WA ke nomor saya, nanti tanya-tanya silahkan, bebas. Kalau tanya di komentar YouTube itu terkadang nggak kebales lur. Gak sempat bales, kalau di WA itu pasti sempat kebales. Oke, langsung saja cek sound ya lur. Oh iya, sebenarnya untuk 12 i nya itu kurang cocok lur buat subwoofer, tapi ya sudah cukup lah untuk miniaturan di rumah, sudah cukup. Kalau buat di outdoor seperti ini kurang lur. GIC yang tipe itu LP12060 itu cocoknya menurut saya ya, itu lebih cocok untuk low mid. Untuk subwoofer sepertinya kurang cocok, nada rendahnya nggak dapat. Tapi ya bisa buat alternatif untuk yang budgetnya nipis lur, daripada nggak ada budgetnya nipis, bisa gunakan itu. Sebenarnya saya sarankan untuk orangnya tadi kemarin itu pakai yang LA1200, katanya kemahalan. Untuk harganya memang 1:2. LA1200 untuk 1 biji ini dibelikan itu dapat 2 biji. Oke, kita cari lagu dulu bentar, masih iklan. Kita pakai Reggae Band saja.
Untuk meatnya ini sudah jos lur. Sambal bubernya saja yang kurang. Gunakan headset ya lur, biar jelas untuk mendengarnya. Biar bisa menilai bagaimana. Kalau cocok ya monggo pesen. Bisa tanya-tanya lewat WA. Ntar aja Jackson DJ dulu ya, nanti saya sambil cari lagu dulu, untuk lagu dangdut yang gak kena CR copyright. Lagu dangdut banyak yang kena copyright, susah jadinya. Welcome to DJ Rico Indra WFR2 Projects perform SA Audio Coto Wajah support Alval Maulidi Channel Production. Nah seperti inilah, lagu di YouTube gampang rusak seperti ini lor. Coba dengarkan, ada suaranya swik 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 gitu. Di Twitter jelas lor. Nah rusak seperti ini, mungkin dari aplikasi YouTube nya ini. Kota, kota,
Oke, lanjut lagi kita cek sound pakai lagu dangdut lur. Nanti keburu hujan, ini mau hujan. Nanti kalau hujan ya cilak. Enggak enak nanti lur, kotor lagi. Udah gerimis ini lur, hampir hujan. Sudah kok hampir, sudah hujan ini gerimis. Sebentar lagi dimasukkan ke rumah lagi. Nanti keburu deras hujannya. Sinyalnya angel. Lagunya ini lur judulnya. Oh ini anginnya gede. Oke, sekian dulu lur untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau mau pesan-pesan silahkan WA saja, nomor di deskripsi. Mau tanya-tanya untuk spek seperti ini harganya berapa. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya juga lur. Ini sudah hujan, mau saya teduhkan dulu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.